Yeah, Pepe yung kukiri mo? Oh, yes. Thank you. Okay. Okay, to tell you apa yang you suruh I buat semua I dah selesaikan. And pasal perkahwinan you dengan Cik Safra, I dah uruskan. Kalau you tak percaya, you boleh baca paper hari ni. Alright, bye. Nek, dia dah baca. Celah. Okay. Memang ini yang kamu nak kan? Wah, takkan Linda tak suka kot. Padahal dulu Tok Ayang Linda juga nak Safra kahwin dengan Anas kan? Sekarang buat muka pula. Itu dulu. Sebelum Linda tahu perangai sebenar kamu berdua nak. Tak cukup lagi ke apa yang kamu berdua dah dapat, ha? Belum, Linda. Tak cukup lagi. Linda tahu tak kenapa? Sebab kami tak dapat apa yang sepatutnya kami dapat atas segala pengorbanan kami. Habis-habis dengan perangai tamak hasad dengki kamu, eh? Sampai bila kamu nak berubah, sah? Sampai apa? Sekarang ni, ha, belum puas lagi, Bunda. Jadi sekarang ni, Bunda tutup mulut ikut apa yang ha nak buat. Yayasan Aiman, ha akan dapatkan lepas Anas dengan Safra kahwin. Okay, Linda. Okay, pa. Tunggu apa kan? Mika, pagi Mika dah sampai rumah Mam. Ini mesti ada hal mustahak. Ah, Mam. Masalah apa? Perkahwinan Mika dan Safra. Mika dah fikir masak-masak? Dah. Walaupun Mika tak ceritakan Safra, Mam tahu Mika cintakan orang lain. Bukan Safra, bukan Raisha. Tapi Ayu Maisarah kan? Mika buat semua ni sebab nak protect Ayu. Tak nak Ayu jadi macam arwah tu ayah. Mam faham, Mika. Ada satu lagi yang Mam perlu tahu pasal Ayu. Apa dia? Mak, awak nak keluar, Sat. Eh, Sat. Mak, nak ikut. Nah, Mak nak pergi mana? Tak tahu. Ayu nak pergi mana? Mak nak pergi kedai, Sat, ya. Mak ikutlah. Bosanlah duduk rumah. Pulak. Yalah. Orang tu kat luar nak. Eh, Sat, pakai tudung. Ya. Cepat. Eh, betul ke ni, Mika? Betul, Mam. Takkanlah Mika nak bohong, Mam. Oh, patutlah beria-ia Mika nak protect dia. Baru sekarang Mam faham. Mika sayangkan dia, Mam. Mika tak nak apa-apa berlaku kat dia. Sekarang ni, Angka tak tahu siapa diri Ayu sebenarnya. Jadi harap Mam dapat rahsiakan benda ni, eh? Mam sokong Mika. Baik untuk Mika, baiklah untuk Mam. Ya. Yeah? Thank you, Mam. Mika sayangkan Mam. Mam pun sayangkan Mika. Ingat tau, jaga diri baik-baik, Mika. Okey. Mika minta diri dulu, ya, Mam. Bye. Bye.
kita pergi tengok dia buat kerja sebab takut tegang. Dia buat kerja sampai lewa pula. Okey. Rasanya Safra tak payah buat kereta kot. Sure. Ha, nanti Papa hantar. Okey. Okey, jom. Senang sikit. Dah sana. Ayo. Mak, nak tambah apa-apa tak? Tak nak. Ah, kira cik, dah. Macam mana urus negeri aku? Okey. Bolehlah, senang. Okey, baik. Okey, apa-apa tu je. Okey, teruskan. Semua. Tarik, Imo. Turun, turun. Turun, tarik, tarik. Cepat, cepat, cepat. Jangan lambat. Okey. Tembak. Waalaikumsalam. Cik Ayu nak tanya pasal tuan lah ni. Apa cerita ni ke? Actually panjang ceritanya. I think kita kena jumpa lah kot. Kita berbual. Tapi macam ni, bagi saya pergi rumah Tuan Anas dulu hantar dobi. Dan after that, kita jumpa dekat restoran, tempat biasa. Okay, boleh. Lagi pun banyak benda saya nak tanya awak. Okay. Bye. Bye. Ma, awak nak keluar, Sat? Loh, Sat-Sat tadi baru je balik. Ni nak keluar balik? Jangan banyak tanya lah, Ma. Orang dah kerja. Yalah, hati-hati lah. Ya, bye. Bye. Doktor, sedikit, Pak. Itu baru satu kilang. Kalau banyak, kaya kita, Safra. I tell you, Pak, Papa memang the best. Safra, Papa dah lama buat kerja ni, Safra. Kalau Safra nak tahu, Safra membesar pun dengan duit ni tau. Wow, arwah Mama tahu tak sendiri? Tak, kita tahu pun. It's okay. As long Safra boleh shopping. Thank you, Pak. I love you. Lebih tu. Sorry, lambat dalam
Boleh minum? Nantilah. Betul. Betul. So, apa cerita ni ke? Macam ni. Pasal perkahwinan Tuan Anas tu, semua tu tak ada apa-apa. Sebenarnya tu saja nak tutup mata kita semua. Awak cakap apa ni? Awak main-main? Okey. Sebenarnya sekarang ni, Tuan Anas sedang siasat kegiatan haram Datuk Azhar. Datuk Azhar buat apa? Tak. Dengannya, dia terlibat dalam kegiatan pembuangan toksik ke dalam sungai. Betul ke, Kay? Mungkin betul. Dan sekarang ni Tuan Anas tengah cuba untuk lindungi awak dari menjadi mangsa Datuk Azhar. Datuk Azhar tu bahaya orangnya. Dia boleh buat apa saja tau. Tak, kalau macam ni maksudnya Tuan Anas pun dalam bahaya juga ni tau. Yes. Tak boleh jadi ni, Kay. Kita kena buat sesuatu. Cik Ayu nak buat apa? Jangan terlepas pun satu bukti pun aku nak semua. Ikut di mana boleh pergi. Faham? Bila nanti lepas selesai kerja aku pergi. Okey. Jom, Pak. Itu kita Anas kan? Sekejap, dia buat apa kat sini, Pak? Dia memang tak ada apa-apa dengan Tuan Anas. Kan? Saya dah cakap Tuan Anas tak ada apa-apa dengan dia. Tuan Anas sayangkan Cik Ayu. So, apa kata kalau Cik Ayu mengaku je dengan Tuan Anas yang Cik Ayu suka dan sayang Tuan Anas? Awak ni gila ke apa? Okay, takkanlah saya nak mengaku. Awak je lah. Hai, cakap kita pula gila. Mengaku bukan benda yang susah pun. Cakap je. Lagipun, tiba-tiba saya terfikir, kalau misal kata Cik Ayu dengan Tuan Anas, maksudnya Cik Ayu balik semula ke Mizan Holdings, saya rasa Safra dengan Datuk Azhar tak berani dah nak kacau Mizan Holdings. Nak mengaku ke tidak, Cik Ayu? Memang taklah. Jom pergi shopping. Yes, Kay. Tuan, saya nak Tuan stop dengan apa yang Tuan buat. Stop what? Tuan tak payahlah nak pilih Safra ke Cik Ria ke nak buat saya jealous. Stoplah buat benda-benda yang pelik ni. Okey? Saya mengakukanlah dengan perasaan saya. Saya sebenarnya sayangkan Tuan. Saya tahu. Cuma barang yang saya pesan tu simpan tau. Okey. Nah. Sekejap. Dia ada cakap suruh simpan barang tapi saya tak tahu barang apa. Awak tahu tak barang apa? Barang? Barang apa? Tu awak tak tahu. Saya agaklah. Barang yang lama jangan dikenang. Apa ni kan? Ni main. Makanlah. Dah tak lagi nak makan.
mesti cari Maisura. Hanya dia yang dapat bantu aku. Mana pula budak bertuah ni tak balik-balik. Ya Allah, hati dah lah tak sedap ni. Nak call ke dia? Call lah. Tak apalah, InsyaAllah tak ada apa-apa kot dia. Saya ingat tak perempuan yang kerja tukang cuci dekat rumah Anas tu? Cik Su? Ya. Saya kena cari dia. Saya nak pastikan betul-betul ke Aiman tak ada anak. Tapi kalau dia betul ada anak, bermakna saya ada harapan. Azhar takkan dapat harta tu. Faham. Macam ni tu. Apa kata kita pergi ke rumah Mika, kita tanya kalau-kalau Cik Su tu masih kerja sana. Sebab saya ni tak berapa tahu sangat. Tuan pun tahu kan, Mika tu bukannya nak sangat bercerita. Christine? Yes, Puan Sri. Okey, siap ya. Kita nak pergi ke rumah Tuan Anas. Okey, Puan Sri. Tuan, jemput minum itu. Saya sekejap ya. Okey, Pak. Nanti saya akan suruh Anas hantar balik. Okey. Alis satu, pujuk Anas betul-betul. Apa-apa begitu, Papa. Okey, Pak. Bye, Pak. Okey. Take care. Bye. Jangan gunakan kaset yang kita dah ada kat KB tu. Ya, hang on. Tak pernah ketuk kalau masuk. Can you see I'm online? Alah, cakap telefon je ku. Bukannya penting. Min, I call you back. Sorry. Memang tak tahu malu buat. Hei, kau pula yang nak malu? Yelah, buat suka-suka hati je. Relax lah, you ni pun asyik stres. Kau cakap manja. Please lah, you nak apa ni sekarang? Tengah sibuk dah. Halkan sini nak bawa you pergi kedai pengantin, beli baju. Kalau you tak nak? Apa pula tak nak? You yang nak kahwin, kena ada pilih. Kau yang pilih salah ke, apa besar ke, macam mana? Aduh, buat tak nak pergi. Hello? Okay, jom. Assalamualaikum, Pak Mir. Ada apa tu? Ni Pak Mir, saya nak tanya. Cik Su selalu datang sini tak?
Cik Sri tengah cuci tengah? Ya. Oh. Jaga-jaga dia Puan Sri. Sekarang anak dia kena boleh kerja. Cuma kadang-kadang tu adalah. Dia pun akan berkenaan ke saya. Anak? Anak dia, Cik Ayu. Jom pergi shopping. Tak sangka pula Cik Su tu ada anak. Selama ni dia memang tak beritahu dia ada anak ke? Tak ada. Tapi kalau anak angkat tu adalah. Ayu. Rasa macam saya pernah dengar lah nama Ayu. Ayu. Tapi takkan apa? Tak betul. Kejap lagi Mika sampai, kita tanya Mika pasal Cik Su. Ya? Yalah. Suruh aku jaga elok-elok tu. Lantai ni kan mesti ada separuh lagi. Kalau tak percaya tengok aku. Yalah, Pak Arwah ni ada yang bagi. Sebab tu Mami kena jaga ni elok-elok tau, jangan sampai hilang. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Mak! Mak! Mak dia datang dah, Mak! Mak cepat dah, Mak dia datang dah! Ya Allah, Mak! Fadia! Kerau, ya Allah! Macam nak pecah rumah ni, Fadia! Dia datang dah, Mak! Papa! Thank you, sayang. So sweet of you. Dah malam, tak elok. Tak elok. Apa you terjerit-jerit macam orang kena histeria? Fikir apa? Mak tahu ke dok? Tak tahu. Memang mak tak tahu ni orang nak bagi tahu. Tuan Anas dia buat semua ni sebab orangnya, Mak. Sebab apa? Sebab dia tahu orang ni cucu arwah Tun Akhiruddin. Ha. Betul ya? Ya, betul. Ya Allah, baiknya tuan ni. Mak rasa kan, Ayu, tuan dah betul dah sayang Ayu ni. Apa mak ni? Mak cuba fokus sikit, mak sikit pun tak apa. Padia. Cuba mak fikir. Kalau tuan Anas masuk campur, nyawa dia tak terancam ke, mak? Lepas tu mak fikir, dia berurusan dengan siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim, awaklah. Mak tak fikir sampai lagu tu. Habis Lani, Ayu nak buat apa? Lani? Lani orang buat lah apa orang nak buat. Tapi janganlah buat benda tak elok. Eh, mak ni apa pula tak elok? Elok orang tahulah. Mak ni. Entahlah betul ke tidak apa yang aku buat sekarang ni. Betul ke? Hai, bestnya kalau hari-hari macam ni. Masuk, Pa. Seronok, Pa, dapat shopping Anas. Amboi, seronoknya anak Papa ni. Pastilah seronok, Pa. Pa balik shopping dengan si Anas, kan? Betul-betul, okey. Papa faham? Faham sangat. Ni, Pa. Papa, apa ni, Safra rasa kan, next ni, Safra nak paksa dia jugalah. Ikut pergi pilih baju wedding. Okey, setuju. Safra buat je apa yang Safra nak buat.
As long as Safra rasa Safra happy, Papa pun happy. Okay? Safra memang happy, Pa. Okay, jom pun mandi dulu tu. Okay. Okay, night. Good night. Bonda? Bonda daripada mana ni? Bonda daripada mana pun, kamu sibuk buat apa? Takkan tanya pun salah. Tak salah. Tapi Bonda tak suka kamu macam tu. Macam tu tu macam mana? Bonda tak suka kamu ambil tahu pasal Bonda. Mulai hari ini, Bonda buat hal Bonda, kamu buat hal kamu. Lagipun kamu dah dapat apa yang kamu nak, kan? Suka hatilah, Bonda. Kalau itu yang Bonda nak. Nenda ni, Anas. Boleh kita jumpa? Baiklah, Nenda. Nanti esok kita jumpa lah. Salam. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Ada apa kau malam-malam? Jangan nak garang-garang sangat. Orang kau sebab orang rindu. Alah, iyalah rindu. Terus saja je kan, ngada. Hai, kalau tak percaya, belahlah dada dedek ni. Tengoklah jantung sendiri. Alah, alah, alah. Main belah-belah dada lah pula. Tuan, tu ayat lama lah. Tak pakai dah. Tak kisahlah ayat lama ke ayat baru pun. Tetap ayat juga apa. Tengah buat apa tu? Tak payah tidur. Tidur dah. Bukannya buat kerja pun. Alah, biar pilah. Nak tidur awal ke, lambat ke. Sibuk je lah. Okeylah, okeylah. Jadi pun nak tidur sekarang saja. Nak dengar suara Mami. Jadi malam ni dapatlah mimpi Mami. Ngadu. Dah lah, okeylah. Hai. Mampu ya. Jom pergi shopping. Ya Allah, kaya terkejut. Terkejut apa? Berangan apa ni? Nak ada berangan saja, suka-suki. Suka-suki. Sekarang ni awak dah siap belum, Cik Ayu? Aku nak pergi mana pula? Ya Allah, Cik Ayu, awak lupa kau kata nak teman saya pergi fitting baju tunang saya? Ya Allah, Ki, saya lupa, Ki. Cepat siap. Okey, okay, tunggu, tunggu, tunggu kat sini. Saya pergi pakai tudung, eh. Ya, yeah. Tak apa, cepat. Tunggu, tunggu, tunggu. Cepat. Yes, Tuan. Oh, Tuan nak pergi jumpa Tuan Aminah. Okey? Right, bye. Satu dengan saya, satu lagi dengan Cik Safra. Di rantai Tuan Aminah. Oh. So, betul lah Cik Ayu ni cucu kandung Tuan Ayu Nudin. Betul? Tapi kena rahsia tau. Sebab apa Tuan sekarang dalam bahaya, kita kena selamatkan Tuan. Tapi macam mana, apa caranya? Hari ni Tuan buat apa? Nanti dia jumpa dengan Tuan Aminah. It's okay. Apa kata kalau awak arrangekan saya dengan Mak jumpa dengan Tuan Aminah, boleh? Sure. Please, Kate. Okay.
Sekarang ni kita kena tumpukan perhatian kita pada projek baru kita ni. Sebab projek baru ni bernilai jutaan ringgit. Tak boleh main-main, tak boleh gagal. Alah, Datuk sekarang dah berkuasa. Tak perlu risau sangat. Alah, bukan ada orang nak buka Datuk pun. Tapi kita kena tetap hati-hati. Jangan sampai rahsia kita terbongkar. Kalau tidak, nanti kita semua usul dalam. Nak masuk penjara? Kalau saya, saya tak nak masuk penjara. Eh? Kita kena hati-hati. Buat kerja dengan smart. Jangan sampai pihak polis boleh hidup kegiatan kita. Aku dah lama buat kerja ni. Sebab tu saya cakap Datuk hebat. Alah, tak payah pergi puja sangat. Sebab nanti aku kena belanja juga. Betul? Itu yang kami mahu, Datuk. Okey, tapi kena buat kerja. Cik Su, cakap mak diam, mak ikut ya. Tak mau. Mak penatlah, mak balik kelas. Okey, tak. Tapi ini penting. Ini penting sangat. Tak apa, okey. Tak mau lah. Tak mau. Angkat dah. Kita angkat. Tak berat ke? Tak boleh angkat kan? Cepat. Ayolah, tolong. Eh, buat apa kat sini? Curi dengar lagi ya? Mana ada. Saya lap habuk ni dekat pintu ni. Dah lama saya tak lap habuk ni. Pergi balik tempat you buat kerja. Jangan pergi air komplain ke papa. Baiklah. Now. Jadi, betullah dia ada anak. Dan anak dia adalah... Ayu. Seliza. Kenapa? Masa Safra masuk tadi, dia tengah dengar beberapa kelas yang manggar alam. Degil betul lah budak ni. Tak sekali, Pak. Wira mesti bagi careful dengan dia tau. Kau dah kena kata macam mana? Okeylah, Pak. Nanti Papa uruskan. Okey. So, dah tadi buat apa ni? Ada apa lagi? Tak saja, ya, Pak. Jom, Pak. Mau balik meeting tadi. Semua okey? Everything is okay. Cuma Anas je lah. Susah dia ambil timing dia. Tak fitting lagi pun. Eh, hey, kena fitting tu. Nanti kan kelak kabut nanti. Baju tak sama macam mana? Itulah. Tak kena fitting. Tak tahu lah. Yang tu biasa Safa uruskan. Okay. Tak sangka. Rupanya Ayu Mai Sarah ni anak arwah Aiman, cucu Nenda. Kenapa langsung sembunyikan perkara ni pada bunda? So tahu tak perkara ni penting? Patutlah. Bila Nenda dekat dengan Ayu, Nenda ada rasa sesuatu. Rasa macam Ayu dekat dengan Nenda. Bunda, Su tak nak bagi tahu pasal tak nak Ayu ni dalam bahaya, Bunda. Betul juga. Kalau Azhar tahu, kalau
Takut pula Ayu terima nasib macam Maruah Aiman. Sebab itulah Bunda, Su harap Bunda fahamlah. Kalau macam tu kita kena elakkan Ayu jumpa dengan Uncle. Elakkan berjumpa? Mana boleh macam tu, Tuan? Kami baru je jumpa ni. Kalau macam tu rancangan Tuan tu macam mana? Apa rancangan lagi? Rancangan Tuan nak kahwin dengan Cik Safra. That's my problem, okay, not your problem. Kalau macam tu, ini semuanya hal saya. Tuan tak apa-apa macam tu. Jom, Mak. Su. Ayu, tunggulah. Ayu. Su. Anas, ya Allah. Anas, nak buat macam mana ni? Yang saya anak arwah Aiman depan Dato' Azhar. Maksud awak? Kau memang kau hajar kan? Ha? Hari tu kau rampas anak dia aku. Sekali apa? Nak mengaku cucu, rampas harta kita pula. Kamu jangan nak sedap mulut aja nak bercakap pasal harta, Safra. Kamu tu yang tak layak sebenarnya. Kalau awak pergi, saya ingat nak ajak awak keluar sekejap. Something urgent to discuss. Dah tak payah ada lah. Cakap sini sudah. Ayu. Kau apa nak kutuk kat kau? Jadi, please. Mami janji, Mami jaga diri Mami baik-baik. Janji. Saya sebenarnya sayangkan Tuan. Entahlah. Betul ke tidak apa yang aku buat sekarang ini. Tak dengar suara Mami, jadi malam ni dapatlah mimpi Mami. Tengah ada. Hello, okeylah. Hai. Hai, sayang. Sekarang. Tinggal sini. Esok, Mak.